lagi Ariel daripada Fadli. Maksudnya mau kenal tapi enggak pernah nongkrong bareng gitu. Mungkin pernah nongkrong bareng ya. Gue inget nongkrong sama dia sih di apa itu cafe MU. Gue ngadu PS sama dia. PlayStation yang menang ke Inggris. Kebetulan gue lagi sibuk rekaman aja jadi gue gak mau menang gitu. Dia menang. Terus dia ke Inggris. HD-nya bener ke Inggris karena waktu itu pembukaan MU Cafe. Gue diundang ada Bobby Robson, foto-foto bareng Bobby Robson sama beberapa pemain veteran MU. Ada Ariel, kita main PS yang menang. Saya jalan-jalan ke Inggris nonton bola. Kalau soal musikalitasnya, gue suka dengan cara dia ngarang lagu. Maksudnya gue suka cara Ariel mengekspresikan ya idenya dalam bahasa-bahasa yang nggak terlalu obvious gitu, nggak terlalu jelas sebenarnya ya, cuman melodius gitu. Karena gue juga mikir ini sebenarnya lagunya apa sih maknanya gitu, tapi ya itulah daya tarik dari karya Ariel. Salut sih. Peter Pan pertama-tama album 1, 2, 3 kalau tidak salah itu sangat mencuri perhatian, sangat mencuri perhatian. Dia termasuk vokalis yang frekuensi suaranya itu menusuknya ke perasaan. Ada penyanyi-penyanyi yang hanya menggetarkan telinga, menyenangkan dada gitu, membangkitkan keberanian, kemarahan, kesedihan. Tapi kalau Ariel itu punya frekuensi suara yang memang menusuk ya, menusuk, dan itu di sini tuh terasa gitu, kepedihannya, kegelapannya terasa. Itu dimiliki Ariel. Cuman ya lagi-lagi masalah konsistensi ya. Ada perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Peter Pan dan kemudian menjadi Noah. Itu yang menurut gue tidak menemukan Ariel yang klasik. Kadang-kadang juga penampilannya di atas panggung segala macam menurut gue terlalu klinis ya untuk band seperti Noah, membuat dia tidak nyaman, tidak senyaman saat dulu gue nonton gitu. Salah satu konser tunggalnya dia yang disiarkan langsung oleh salah satu TV itu juga kok nggak kayak dulu ya gitu. Ada beberapa yang sisi yang hilang, mungkin karena sudah nggak nakal lagi jadi banyak yang hilang. Okay. Atau mungkin tambah nakal. Nggak tahu ya, Ril ya.